cantik banget hari ini. Udah siap, Mbak? Kalau jaksa keberatan itu pasti keberatan. Gak mungkin jaksa itu membenarkan eksepsinya pengacara itu terbalik dunianya nanti. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa itu biasa. Keputusannya minggu depan. Jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Niki. Itu yang disampaikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Soal tangguhan yang tadi? Ya, yang tadi itu sudah disampaikan masih dipertimbangkan. Artinya majelis belum mengambil keputusan untuk menolak dan dia bilang masih kami pertimbangkan, kami musyawarakan, melihat situasi yang berkembang. Nah, kondisinya gimana Nik selama di... Baik kayak sekarang kan, baik-baik aja. Kan baik semua yang di rutan. Tadi di dalam bilang deg-degan ya Aniki. Dituliskan bahwa ada peran Jenderal Bintang 2 dalam kasus ini, bisa dijelaskan. Apa? Saya ngurusi eksepsi. Pertanyaannya yang eksepsi saja. Jangan ke sana kemari ya. Aniki coba, tadi hari ini eksepsi, tanyakan eksepsi. Aniki tadi menjelang eksepsi ada rasa deg-degan. Iya. Kan deg-degan karena rame banget. Tadi kan mobil kan lewat depan, banyak orang itu deg-degan aja. Biasa namanya juga manusiawi kan. Aku kan manusia. Bukan takut, deg-degan aja takut nanti gimana-gimana gitu. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus gitu, jangan ada hambatan. Dengan hadirnya banyak dukungan dari teman-teman gimana? Ya alhamdulillah, berarti masih banyak yang mencintai aku apa adanya. Terima kasih yang udah datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih banyak. Tapi selama di dalam gimana kan nih? Di dalam baik-baik aja, ikut kegiatan, ngerajut, main koli, main tangkis, ngaji, sholat, bikin buku, baca buku, itu aja kegiatan. Tambah glowing kan? Iya, karena aku gak kena matahari. Tapi perawatan gak di dalam kan? Enggak dong, perawatannya pakai air wudu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum di close? Agenda minggu depan apa? Minggu depan putusan majelis hakim. Putusan? Ya, namanya putusan sela. Putusan sela itu putusan terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Tapi anak-anak gimana belum ketemu mamanya? Baik, alhamdulillah. Ya, kan besok putusan gimana? Terserah aja lah, mau digimanain juga, terserah aja. Udah, mau gimana lagi? Enggak pasrah juga sih, tapi terserah aja lah. Tapi maaf tanya, katanya perihal rumahnya yang di sana katanya. Emang kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Kenapa dijual, Pak? Jual diri di kantor. Alasannya karena udah bosan, rumahnya kekecilan, anak udah besar-besar ya. Apa Oke, ya.
Hey.